Liburan bersama para artis yang tergabung di dalam manajemen Aprilio Kingdom menjadi kegiatan yang dilakukan Widi Viera pada Selasa 27 November kemarin. Mencoba berbagai wahana bersama sahabatnya seperti Kevin dan para personil Princess dilakukan dengan senang hati oleh Widi Viera kala itu. Sampai tiba waktunya, Widi pun harus menguji adrenalinnya saat mencoba wahana ekstrim di sebuah tempat wisata keluarga di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Keberanian Widi menaiki wahana ekstrim tersebut rupanya berimbas tidak baik pada dirinya. Usai menikmati wahana itu, Widi rupanya langsung jatuh pingsan. Sontak saja hal ini langsung membuat semuanya kaget, termasuk Kevin Aprilio dan Rico, kekasih Widi, yang melihat pacarnya lemah tak berdaya usai mencoba wahana ekstrim tornado itu. Jatuh pingsan usai mencoba wahana ekstrim tornado rupanya hanya bagian dari skenario yang sudah Widi siapkan dari awal. Widi berhasil membuat Rico, pucat hatinya, merasa begitu panik saat melihat Widi jatuh lemas lantaran mencoba wahana ekstrim yang cukup memacu adrenalinnya itu. Yang ini semuanya kalah. Kena. Sempet jaga tuh gak sih? Drop. Ini anak emang dia so jago. Drop banget. Jadi tadi makan kan, terus dia langsung main tornado itu orang. So, emang pas dia udah digendong aja nih orang. Drop sih. Itu makanya nih, Pak. Eh, lu kenapa diem aja kalau gue? Beneran gimana? Widih.